Dengan skor ini kita kaget. Adalah Spectapreneur 2 tahun 2018 resmi ditutup Jumat malam lalu. Penutupan dibarengi dengan pengumuman pemenang stand terbaik berdasarkan kategori 5 jenis bisnis. Seperti makanan dan minuman ringan atau snack kemasan, olahan makanan dan minuman, kerajinan tangan, fashion, dagang, jasa dan usaha kreatif. Dari 5 jenis usaha yang dipamerkan, stand Amplang Baroka menjadi pemenang dari stand kategori olahan makanan dan minuman. UMKM yang menjual produk amplang dari ikan hingga cumi-cumi ini juga berhasil keluar sebagai stand dengan pelayanan terbaik karena berhasil memasarkan produknya dengan ramah kepada pengunjung yang datang. Pemenang pada 5 kategori bisnis tersebut masing-masing mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Stand Amplang Baroka pun mendapatkan tambahan hadiah sebesar 1 juta rupiah karena berhasil menang di kategori pelayanan. Pemilik stand Amplang Baroka Rudianto mengaku, Adaro Spectapreneur menjadi salah satu tempat promosi terbaik untuk pelaku usaha kecil dan menengah di Tabalok. Kalau yang tanggapan Pian dengan acara Adaro ini bagaimana, Pak? Sangat positif sama sekali, Pak. Berarti sangat membantu bagi UMKM di Tabalok, ya? Sangat membantu bukan UMKM Tabalok. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih meriah lagi, Pak. Pameran UMKM yang berlangsung selama 5 hari ini resmi ditutup asisten 2 Setda Tabalong Hamidah Munawarah Jumat malam lalu. Hamidah mengungkapkan pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan seperti ini karena menurutnya dapat membantu pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Ruli Andi Rahman, TV Tabalong melaporkan.